Halo teman-teman, ini adalah autovalve pada chamber shift filter. Tujuan dibuat autovalve ini supaya ketinggian air di chamber pertama lebih tinggi, kemudian di chamber kedua ini lebih rendah supaya kita bisa memasang shift filter. Bagaimana cara kerja autovalve ini? Jika air semakin rendah, maka inlet bakal semakin membuka lebar. Jika air semakin naik, maka otomatis pelampung bakal semakin naik dan klep bakal menutup. Thank you.